Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Malia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 arti mimpi rumah rusak menurut Primbon. Benarkah pertanda buruk? Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan langsung aja ke pembahasannya. Sembilan arti mimpi rumah rusak menurut Primbon. Benarkah pertanda buruk? Penasaran dengan arti mimpi rumah rusak dan apa yang akan terjadi setelahnya? Menurut Primbon Jawa, mimpi memiliki kaitan dengan dunia supranatural. Artinya, makhluk supranatural memiliki andil dalam mimpi yang kita alami. Saat kita bermimpi buruk, roh jahat sedang berpengaruh dalam mimpi kita. Demikian pula sebaliknya. Di lain hal, menurut sains, mimpi adalah bagian dari imajinasi manusia yang dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, sensasi, hingga gambaran kehidupan. Belum ada penjelasan sains yang membenarkan bahwa mimpi memiliki arti tersendiri, tapi topik ini telah menjadi pembahasan sejak zaman dahulu. Lantas, apa arti mimpi yang satu ini menurut Primbon Jawa? Arti mimpi rumah rusak menurut Primbon Jawa. 1. Rumah rusak karena hujan angin. Semalam kamu bermimpi hal ini, mungkin kamu patut waspada. Hal buruk bisa saja diam-diam menanti. Menurut Primbon Jawa, ada dua arti mimpi rumah rusak berdasarkan beberapa kondisi, diantaranya adalah 1. Rumah sekedar rusak, tandanya akan ada anggota keluargamu yang akan pergi merantau atau memulai hidup baru. 2. Rumah rusak hingga roboh, tandanya akan ada hal buruk yang segera datang menimpa rumahmu. 2. Rumah kebakaran. Tak dapat dipungkiri bahwa kebakaran menjadi momok tersendiri, sebab dampaknya sangat mengerikan hingga sanggup merenggut nyawa. Kalau kamu memimpikan hal ini, artinya akan ada hal buruk yang akan menimpamu secara pribadi atau keluarga. Menurut Primbon Jawa, mimpi ini menandakan ada orang yang hendak berniat jahat karena iri hati. 3. Rumah roboh tertimpa pohon. Meskipun kamu bermimpi rumahmu rusak tertimpa pohon durian, bukan berarti kamu akan segera mendapat nasib mujur. Justru, mimpi ini menjadi pertanda akan ada nasib buruk yang datang dan menghadapkanmu pada kondisi yang sulit. 4. Atap rumah rusak. Rumah memiliki arti filosofisnya tersendiri, yaitu sebagai pelindung sekaligus menjaga keluarga aman dan utuh. Arti mimpi atap rumah rusak adalah pertanda akan adanya hal buruk yang menimpa keluargamu. Baiknya, kamu mulai lebih peka terhadap kondisi keluargamu dan lebih menyayanginya. 5. Tembok rumah roboh sebagian. Sama halnya dengan atap rumah, tembok rumah berperan sebagai struktur penting yang menjaga rumah berdiri tetap tegak. Mimpi tembok rumah runtuh sebagian menjadi pertanda bahwa rumah tanggamu berpotensi akan jadi berantakan. 6. Rumah roboh karena gempa. Baru saja mengalami mimpi rumah rusak karena gempa, mimpi ini adalah pertanda adanya masalah finansial yang akan dihadapi di kemudian hari. Oleh karena itu, ketika kamu memimpikan hal ini, sebaiknya
lebih berhati-hati lagi dalam mengelola keuangan. 7. Rumah mewah rusak. Mimpi melihat rumah mewah, tetapi rumah tersebut rusak. Ternyata mimpi tersebut merupakan pertanda baik. Ketika melihat rumah mewah yang rusak di dalam mimpi, hal tersebut menjadi pertanda bahwa akan ada perubahan yang baik di masa depan. 8. Rumah sendiri roboh. Apakah kamu memimpikan rumah sendiri roboh? Sebaiknya kamu lebih berhati-hati lagi. Mimpi ini adalah pertanda bahwa rumah tanggamu akan dihadapkan dengan sebuah masalah. 9. Rumah hancur tertimpa pesawat. Baik itu hanya terjadi di dalam mimpi sekalipun, melihat rumah hancur tertimpa pesawat pasti terasa mengerikan. Namun, kamu tak perlu khawatir ketika memimpikan hal ini, sebab mimpi ini merupakan pertanda bahwa ada hal baik yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.